Pemirsa, ajang Porprov Jawa Timur ke-7 yang digelar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo telah usai. Kegiatan ini terdiri dari 27 cabang olahraga yang mencetak para atlet-atlet peraih medali yang akan diberikan uang pembinaan untuk kedepannya. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov ke-7 digelar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Kegiatan yang telah digelar sejak tanggal 4 Juni dan usai pada tanggal 3 Juli 2022 kemarin. Porprov ke-7 yang diikuti oleh 34 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini juga diikuti oleh kontingen dari Kabupaten Tulungagung. Dari kontingen yang diberangkatkan tersebut, Kabupaten Tulungagung mendapatkan sebanyak 43 medali, dengan rincian 15 medali emas, 17 medali perak, dan 11 medali perunggu. Setelah pelaksanaan Porprov berakhir, Bupati Tulungagung kemudian mengadakan pembubaran kontingen dan penyerahan bonus berupa dana pembinaan bagi atlet yang berhasil meraih medali dalam ajang Porprov tersebut. Selain dihadiri para atlet dan official, pembubaran dan penyerahan bonus yang digelar di Pendopo Kabupaten Tulungagung ini juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Tulungagung, yakni dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di lokasi acara, seluruh atlet yang telah berpartisipasi dalam Porprov Jatim 2022 nampak masih bersemangat mengikuti pembubaran dan penyerahan bonus. Mereka telah memberikan yang terbaik dalam Porprov tersebut yang tentunya guna membanggakan nama Kabupaten Tulungagung. Dalam ajang olahraga tingkat provinsi ini, kontingen Kabupaten Tulungagung sebenarnya mendapatkan target untuk menduduki peringkat 10 besar. Namun target tersebut tidak mampu dipenuhi kontingen Tulungagung. Kontingen Kabupaten Tulungagung baru bisa menduduki peringkat ke-15 dari 38 kabupaten kota yang ikut bertanding di Porprov ini. Meskipun tak mampu memenuhi target, peringkat ini mengalami kenaikan 3 tingkat dibandingkan peringkat di Porprov sebelumnya. Sebelumnya kami laporkan bahwa pada Porprov ke-6 tahun 2019 bahwa
kontingen Kabupaten Tulungagung masuk urutan 18 dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur dengan perolehan medali sejumlah 35 medali dengan rincian sebagai berikut. 4 medali emas, 13 medali perak, 18 medali perunggu. Dan pada Porprov ke-7 tahun 2022 dari 27 cabang olahraga yang diikuti kontingen Kabupaten Tulungagung, akhirnya kita mendapatkan 43 medali. Dengan rincian sebagai berikut. 15 medali emas, 17 medali perak, dan 11 medali perunggu, sehingga Kabupaten Tulungagung mendapat peringkat 15 dari 38 kabupaten kota Jawa Timur. Kami atas nama pengurus KOMI Kabupaten Tulungagung maupun kontingen Kabupaten Tulungagung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dalam Porprov Jawa Timur ke-7 tahun 2022 ini kontingen Tulungagung belum dapat meraih target yang kita canangkan di awal, yaitu 10 besar se-Jawa Timur, kita sudah berupaya dan berjuang semaksimal mungkin. Akan tetapi kita masih banyak dan perlu evaluasi dan persiapan yang lebih matang.